Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan kali ini saya akan memberikan tutorial membuat toko online sederhana berbasis WhatsApp dengan WordPress. Sebelum memulai tutorial, perlu saya tegaskan bahwa tutorial ini adalah materi penunjang mata pelajaran desain web di SMK kelas 12, jurusan multimedia. Sebelum memulai tutorial, pastikan Anda sudah mempunyai hosting dan domain. Langkah pertama, masuk ke cPanel Hosting. Dalam tutorial ini, saya menggunakan hosting rumah web. Setelah masuk ke member area, pilih hosting, kemudian pilih manage, lalu masuk ke cPanel. Dalam tutorial ini, saya menginstal WordPress di subdomain toko. Jadi alamat webnya nanti menjadi toko.emeter.smkhk.my.id. Pertama, kita buat subdomain toko. Kemudian kita pilih software Colossus Installer, lalu pilih WordPress. Lalu pilih install. Dalam choose installation URL, pilih toko.emeter.smkhk.my.id, kemudian ini site name dan deskripsinya. Pada admin account, isi user dan passwordnya. User dan password ini adalah untuk masuk ke dashboard WordPress. Kemudian scroll ke bawah, lalu klik install. Tunggu hingga proses selesai. Setelah selesai, kita bisa melihat hasilnya di www.toko.emeter.smkhk.my.id. Ini adalah tampilan awal halaman web kita. Dan ini adalah tampilan dashboard admin WordPress. Dan untuk masuk ke dashboard WordPress, klik www.toko.emeter.smkhk.my.id/wp-admin. Langkah selanjutnya adalah kita mengganti tema bawaan WordPress dengan tema toko online. Di halaman dashboard, kita pilih tampilan, lalu pilih tema. Pilih tambah baru, kemudian pilih unggah tema.